dari saya sendiri sih sangat berat ya untuk ninggalin EVOS dan EVOS Fems. Karena keputusan ini mungkin sudah saya pikirkan setahun terakhir untuk mundur dari EVOS. Mungkin alasannya lebih ke waktu dan keluarga sih. Karena mungkin 6 tahun terakhir ini waktu saya terfokuskan ke EVOS atau ke e-sport kan. Jadi untuk kedepannya mungkin waktu saya akan terfokuskan lebih ke family dan diri saya sendiri. I'm proud to be part of EVOS dan sampai kapanpun saya akan tetap support EVOS. Bagi saya, EVOS itu passion sih. Dari awal saya memulai karir di EVOS pun sebenarnya karena passion. Jadi harapan saya kedepannya mungkin karena saya mundur dari EVOS, harapannya EVOS akan lebih baik lagi, akan lebih leading lagi di e-sport industry, dan juga kedepannya akan mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih baik lagi. Terima kasih EVOS, terima kasih EVOS Fems, saya Aldean Tegar, VP of EVOS Esport, saya pamit.